Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Ikhwan dan akhwat, para jemaah salat tarawih masjid Solehawa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan lalu. Kita sampai pada ayat ke-44, masih tentang kisah Nabi Nuh yang Allah mengatakan wastawat alal judi, maka kemudian kapal Nabi Nuh bersandar di atas bukit judi. Ya. Datang dalam sebagian riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada hari Asyura 10 Muharram, tetapi sanadnya lemah, ya. Sanadnya lemah, yang sanadnya sahih adalah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun, ya. Dan Firaun ditenggelamkan itu pada tanggal 10 Muharram Asyura. Adapun tambahan lafal hari itu juga kapal Nabi Nuh bersandar di bukit judi, maka sanadnya lemah, ya. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marra Nabi SAW bi unasin minal yahud wa qad shamu yauma asyura. Rasulullah SAW melewati sekelompok orang dari kalangan Yahudi dan mereka sedang puasa hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya, ma hadzal yaum, hari apakah ini? Maka dikatakan, hadzal yaum alladzi anjallahu ta'ala fihi Musa alaihissalam wa bani Israil minal gharq. Inilah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam. Wa gharraqa fihi Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan. Wa hadza yaumun istawat fihi safina 'alal judi. Dan ini adalah hari di mana kapal Nabi Nuh bersandar di bukit Judi. Fasamahu Nuhun wa Musa. Maka Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa syukran lillah, karena bentuk syukur kepada Allah. Tentang Nabi Nuh, salatnya dhaif, tetapi tentang Nabi Musa diselamatkan, salatnya sahih, ya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, wa nada Nuh rabbahu. Kemudian Nuh berseru kepada Rabb-nya. Faqala rabbi inna bani min ahli. Nuh berkata, wahai Rabbku, sungguhnya putraku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah tegur, qala ya nuhu nuhu innahu laysa min ahli. Wa ya nuh, sungguhnya putramu itu bukanlah termasuk dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, sungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka janganlah kau minta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, maka aku memperingatkan engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau kau tidak ampuni aku dan kau tidak rahmati aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Baik. Di sini Nabi Nuh Allah mengatakan wa nada Nuh rabbahu. Maka Nuh pun menyeru kepada Rabb-nya. Di sini Allah menyandarkan Rabb kepada Nuh, Rabb-nya, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Nuh. Nuh menyeru kepada Rabb-nya. Faqala Rabbi, kemudian dia berdoa, dia berkata, Rabbi ya Rabbku. Dan dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa para nabi yang dibuka dengan Rabbi, Rabbana, ya, Rabbi, Rabbana, banyak sekali. Rabbi, Rabbana, Rabbi artinya Tuhanku, Rabbana maksudnya Tuhan kami. Ini dari bahwasannya di antara salah satu tawassul ketika berdoa adalah tawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Dengan nama Allah Ar-Rabb, karena pengkabulan doa termasuk dari rububiyah. Pengkabulan doa termasuk dari rububiyah, itu terkait dengan kebutuhan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Oleh karenanya, ketika seorang berdoa, dia bertawassul dengan nama Allah, diantaranya dengan Rabb, nama Rabb, yaitu Rabbku, yaitu penciptaku, pengurusku, yang mengurusi aku, maka kabulkanlah doaku. Ini banyak dalam Al-Quran, kita dapati doa-doa, Rabbi, Rabbana, banyak sekali. Di sini Nabi Nuh berkata, Rabbi, inna bini min ahli, wahai ya Allah, Rabbku, sungguhnya putraku adalah bagian dari keluargaku. Wa inna wa'adakal haq, dan engkau sudah berjanji, janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik hakim yang seadil-adilnya. Baik, ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama, kapan Nabi Nuh berdoa ini? Berdoa kepada Rabb-nya. Dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan Nabi Nuh berdoa sebelum anaknya tenggelam. Ini sekedar, jadi ini tidak terkait. Jadi Allah cerita tentang nasib kapal sampai selesai, baru Allah kembali lagi. Semuanya ada bagian yang Allah loncati, yaitu sebelum anaknya tenggelam, Nabi Nuh berdoa dulu kepada Allah. Karena anaknya tidak naik di atas kapal. Kemudian mulai ombak besar, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya Rabbku, anakku adalah bagian dari keluargaku. Dan engkau telah berjanji bahwasanya engkau akan menyelamatkan keluargaku. Illa man sabaqa alaihi al-qaul. Kecuali yang telah tercatat tidak akan selamat, ya. Karena Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka." Bawa di kapal semua pasang-pasangan hewan dan juga keluargamu, illa man sabaqa alaihil qaul. Kecuali orang di antara keluargamu yang telah tercatat dalam takdir bahwasanya dia tidak akan diangkut di atas kapal. Nah, pendapat pertama di kalangan ahli tafsir ini, banyak ahli tafsir mengatakan permohonan doa Nabi Nuh ini sebelum anaknya tenggelam, sehingga dia berdoa. Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah putraku karena putraku dari keluargaku. Namun Allah tegur. Allah tegur, ya. Kenapa Nabi Nuh berdoa demikian? Nabi Nuh fokus kepada firman Allah, angkatlah, bawalah keluargamu. Kemudian Allah sudah mengecualikan, kata Allah, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali dari keluargamu yang telah ditakdirkan tidak akan selamat. Tapi Nuh tidak tahu kalau anaknya ini, Siam ini, termasuk dari yang tidak selamat. Makanya dia menagih, seakan-akan dia menagih janji Allah, dia mengatakan, ya Allah, selamatkanlah anakku tersebut, karena anakku tersebut dari keluargaku. Kenapa kok tidak dinaikkan di atas kapal? Kenapa ditinggal di luar kapal? Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Maka Allah tegur. Allah mengatakan, wahai Nuh, sungguhnya anakmu telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Dia kafir. Dan jangan kau minta kepadaku permintaan yang tidak kau punya ilmu tentangnya. Ini pendapat pertama. Meskipun Nabi Nuh minta agar Allah selamatkan anaknya, karena dia begitu sayang kepada anaknya. Tetapi di ujung doa, tetap Nabi Nuh menyerahkan urusan kepada Allah. Dia mengatakan, wa anta ahkamul hakimin. Engkau adalah hakim yang paling adil. Artinya saya sekedar meminta, siapa tahu engkau selamatkan anakku, ya Allah, tetapi keputusan tetap di tanganmu. Banyak ahli tafsir berpendapat dengan demikian, ya, bahwasanya ini permintaan sebelum anaknya tenggelam. Pendapat kedua di kalangan ahli tafsir, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam meminta hal ini setelah anaknya tenggelam, setelah kapal bersandar di Bukit Judi, baru dia minta. Dia ingat anaknya yang tenggelam tadi. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian diikuti oleh ulama yang seperti Thahir bin Asyur, Al-Alusi. Mereka berpendapat bahwasanya kita kembali kepada zahir ayat, bahwasanya Nabi Nuh minta setelah anaknya tenggelam. Terus apa yang dia minta? Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah, anakku termasuk dari keluargaku dan kau telah berjanji bahwasanya keluargaku akan selamat. Keluargaku akan selamat. Ternyata anakku tidak selamat. Kalau gitu hidupkan dia kembali, ya Allah, sebagaimana janjimu. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Ini Nabi Nuh minta anaknya dihidupkan kembali karena Allah telah berjanji keluarganya akan selamat. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Thahir bin Asyur, Nabi Nuh tatkala tahu anaknya tenggelam sudah selesai, maka dia minta agar diampuni di akhirat.
Dia mengatakan inna bini min ahli, ya Allah anakku dari keluargaku, bagaimanapun dia adalah anakku, maka ampunilah dia di akhirat. Di dunia kau tidak ampuni dia, di akhirat ampuni dia. Karena begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya. Akhirnya Allah tegur. Allah tegur. Intinya Nabi Nuh alaihissalam melakukan ijtihad yang keliru. Dia berijtihad. Entah berbagai macam pendapat ahli tafsir, intinya Nabi Nuh berijtihad. Dia bukan tahu sesuatu yang haram, kemudian dia langgar. Enggak. Tetapi dia berijtihad. Pertama ijtihadnya, dia tidak tahu kalau anaknya ini termasuk yang telah ditetapkan dalam takdir, tidak akan selamat. Makanya dia minta. Dia bilang, ya Allah, anakku kok tidak selamat? Maka Allah jelaskan, anakmu termasuk yang ditetapkan tidak selamat. Kenapa? Karena dia amalun ghairu saleh. Karena dia itu sahibu amalin ghairu saleh. Dia telah melakukan amal yang tidak benar sehingga dia tidak selamat. Atau pendapat yang lain, Nabi Nuh minta agar diampuni di akhirat, maka Allah tegur. Karena orang musyrik tidak mungkin diampuni di akhirat. Maka jangan minta seperti itu. Ya. Atau Nabi Nuh minta, dia sudah tahu, ini pendapat lagi. Rasul menyebutkan, Nabi Nuh tahu anaknya termasuk kafir, tapi dia minta pengurusan, ya Allah, kecualikanlah anakku. Biarlah yang lain kafir semua masuk tenggelam, anakku kecualikanlah. Selamatkan dia atau ampunilah dia di akhirat. Intinya Nabi Nuh melakukan ijtihad dan dia keliru, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi dilakukan oleh para nabi. Mereka melakukan kesalahan tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah konsekuensi dari sifat maksum para nabi. Apa maksudnya para nabi itu maksum? Bukan berarti mereka enggak pernah salah, tapi mereka tidak dibiarkan terus-terusan dalam kesalahan. Kapan mereka salah pasti ditegur. Nabi SAW juga mengalami beberapa kesalahan. Allah tegur dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayuhan Nabi, bima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan madu yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya sekedar untuk menyenangkan istrimu. Rasulullah pernah mengatakan, haram bagi saya untuk minum madu. Allah tegur, ngapain haramkan minum madu? Itu halal. Gara-gara ingin dapat ridho istrimu, Rasulullah ditegur. Contohnya Rasulullah SAW juga ditegur ketika dia berpaling dari Abdullah ibn Maktum, kata Allah, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling. Allah tegur, bukan begitu cara menghadapi orang yang buta, yang semangat menuntut ilmu kepadamu. Rasulullah SAW ditegur. Contoh lagi, Rasulullah SAW pernah faafkan sebagian orang tidak ikut perang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, afallahu anka lima adinta lahum. Allah mengampuni engkau, wahai Rasulullah. Kenapa engkau mengizinkan mereka tidak ikut perang? Ya? Artinya ada beberapa teguran seperti ketika Nabi SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. La takum fihi abadan, Allah tegur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Jangan salat pada seorang munafik pun. Allah tegur. Nabi sudah terlanjur salat, Allah tegur. Jadi, maksudnya maksum itu bukan berarti tidak pernah salah, tapi kalau salah langsung ditegur. Nabi Nuh demikian, dia berijtihad minta dan dia salah ditegur. Ya. Nabi Daud tadi kita dengar imam baca bagaimana dia berhukum, dia mengatakan kamu salah, kamu mengambil kambing temanmu. Kemudian Allah tegur. Kenapa Nabi Daud alaihissalam dia berhukum sebelum mendengar dari dua pihak. Jadi orang lapor ke beliau, baru satu ngomong, langsung Nabi Daud memberi hukum, kamu salah, ini yang benar. Di situ ditegur oleh Allah. Kemudian minta ampun kepada Allah, kata Allah, faghfarna lahu dzalik, kami pun ampuni dia. Kenapa kesalahan Nabi Daud? Dia belum mendengar dari dua pihak, dia sudah menghukum. Jadi intinya yang dimaksud dengan maksum bukan berarti enggak mungkin salah, tapi mungkin salah, tetapi tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa juga pernah mukul siapa? Seseorang dari pengikut Fir'aun, bahwa kerjahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa mukul, dorong atau dia dorong terus mati orang tersebut. Kemudian Nabi Musa minta ampun kepada Allah, maka Allah mengatakan Allah pun mengampuninya. Ini contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para nabi, tapi tidak dibiarkan. Ya kenapa? Karena mereka maksum. Karena kalau dibiarkan oleh Allah nanti disangka itu adalah kebenaran sehingga jadi syariat. Maka harus ditegur oleh Allah supaya tahu ini adalah kesalahan. Di antaranya kesalahan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berijtihad. Bukan suatu perkara yang haram sengaja beliau langgar, tapi beliau berijtihad. Di antaranya beliau, menurut pendapat sebagian ahli tafsir, beliau berdoa, ya Allah, anakku selamatkan, ya, khususkan dia. Memang orang kafir tenggelam atau orang kafir di neraka, tapi khususkan dia. Atau dia minta tolong ampuni anakku, dia tidak tahu bahwasanya ada larangan
untuk minta ampun kepada orang musyrik. Intinya Nabi Nuh berisihat melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Maka Allah tegur, kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Bukan keluarga yang sesungguhnya, karena keluarga yang sesungguhnya adalah kekerabatan dari agama. Anakmu benar secara nasab dia anakmu, tapi karena dia kafir, hubungan kekerabatan atau hubungan karena agama lebih kuat daripada hubungan karena nasab. Ya. Hubungan karena nasab bisa terputus kalau ternyata agama berbeda. Ya. Maka Allah mengatakan innahu laisa min ahli, kau bukan dari keluarga aku. Sama seperti Nabi mengatakan Abu Lahab bukan dari Ahlul Bait, bukan dari Ahlul Bait. Kenapa? Karena Abu Lahab kafir, ya, bukan dari kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara nasab paman Nabi, tetapi secara syariat bukan lagi, tidak dianggap sebagai apa? Keluarga. Sama seperti ini. Kenapa dia bukan dari keluargamu? Innahu amalun ghairu shalih. Sungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Innahu amalun ghairu shalih. Ada dua pendapat tadi mengatakan innahu, yaitu anakmu, sahibu amalin ghairu shalih. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Atau pendapat kedua, innahu, yaitu doamu wahai Nuh, engkau meminta anakmu diampuni, atau minta anakmu diselamatkan, atau minta anakmu dikembalikan lagi, hidup kembali, sebagaimana pendapat khilaf di kalangan para ahli tafsir, itu semua adalah perbuatan yang tidak benar wahai Nuh. Allah ingatkan, fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau tanya kepada aku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jadi aku mentakdirkan anakmu kafir, anakmu masuk neraka, itu ada hikmah yang aku ketahui, dan jangan kau minta hal yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Teguran Allah kepada Nabi Nuh ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi mereka yang bakalan ditanya. Ada rahasia yang Nabi Nuh pun tidak tahu. Kenapa anaknya ditakdirkan kafir, ditakdirkan tenggelam? Yang tahu rahasianya cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Nuh minta, Nabi tahu, Nabi Nuh berisihat, dan dia akhiri permintaannya dengan berkata, wa anta ahkamul hakimin. Engkau adalah zat yang paling maha bijak. Apa yang kau putuskan, anakku tenggelam, ya, tapi saya minta, siapa tahu boleh. Saya minta, siapa tahu anakku boleh hidup kembali, atau anakku diselamatkan, atau anakku diampuni di akhirat. Tetapi wa anta ahkamul hakimin, kau yang lebih ngerti ya Allah, kau yang paling maha bijak, aku hanya sekedar meminta. Maka Allah tegur, permintaanmu keliru wahai Nuh. Kau tidak tahu tentang hikmah di balik itu semua. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau tanya kepadaku tentang yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kalau Nabi Nuh saja tidak dijelaskan oleh Allah kenapa anaknya ditakdirkan masuk neraka atau tenggelam, padahal dia seorang nabi, Allah tidak jelaskan, apalagi kita. Banyak perkara-perkara masalah takdir yang akal kita tidak sampai, maka tidak perlu kita bertanya. Makanya Allah tutup pintu ini, kata Allah, la yus'alu amma yas'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Tetapi mereka yang akan ditanya, kita ini akan dihisap. Siapa mau hisap Allah? Yang menghisap oleh Allah, kenapa kau takdirkan Fir'aun masuk neraka? Yang mau hisap Allah siapa? La yus'al, Allah tidak ditanya. Tapi Allah yang akan bertanya kepada kalian atas perbuatan kalian. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya akal ini memiliki batasan. Sebagaimana indera punya batasan, mata kita punya kemampuan terbatas. Kalau terlalu terang kita enggak bisa lihat, matahari kita enggak bisa lihat, orang lagi ngelas kita enggak bisa lihat. Ya. Terlalu kecil kita enggak bisa lihat. Ya. Corona kita enggak bisa lihat, enggak kelihatan. Mata kita punya keterbatasan. Terlalu kecil enggak bisa lihat, terlalu tajam enggak bisa lihat, terlalu terang enggak bisa lihat. Pendengaran pun demikian, pendengaran demikian juga. Terlalu kecil kita enggak bisa dengar. Kita tes pendengaran kan dikasih gelombang sampai frekuensi kecil kita nggak bisa lagi. Hewan lain mungkin bisa dengar. Ada frekuensi lebih tinggi kita juga bisa dengar. Kita punya frekuensi terbatas pendengaran kita. Sekian sampai sekian. Mata juga punya keterbatasan. Terlalu jauh juga nggak kelihatan. Sebagaimana mata, telinga punya keterbatasan, otak juga punya keterbatasan. Otak juga punya keterbatasan. Hal-hal yang otak kita tidak mampu untuk memikirkannya. Banyak otak kita tidak mampu untuk memikirkannya. Di antaranya yang tidak mampu kita pikirkan adalah hikmah-hikmah yang Allah sembunyikan. Otak kita tidak mampu. Saya ingin sampaikan,
Contoh sederhana, kita dengan anak kita saja. Betapa banyak kita ngelarang anak kita, kamu enggak boleh gini. Dia bingung, kenapa Bi? Kenapa enggak boleh? Kita jelaskan dia enggak paham. Kita jelaskan ini, dia enggak paham. Misalnya waktu anak saya Abdul Razak mau sunat, saya bilang, nanti sunat ya. Kenapa sunat? Coba saya mau jelaskan. Ya, mau jelaskan nanti kebersihan. Oh, masih kecil. Dia sunat masih umur berapa tahun? 3 tahun atau 4 tahun. Mau jelaskan ini kebersihan, nanti ada sisa kotoran, nanti begini. Dia enggak bakalan paham. Caranya bagaimana? Udah kamu sunat, nanti Abi belikan mainan. Selesai. Dia paham. Jadi banyak hal yang antara kita dengan anak kita saja, banyak hal yang kita larang dia enggak bisa terima. Kamu enggak boleh ini, kamu enggak nonton, dia enggak terima. Kita tahu dampaknya bahaya bagi dia, tapi dia enggak paham. Ya, dia enggak paham. Sehingga dia tidak terima. Kenapa? Akal dia tidak sampai. Apalagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada bandingannya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Bahkan ketika malaikat, jangankan Nabi Nuh, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa menciptakan Adam yang akan melakukan kerusakan di atas muka bumi? Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allah tidak perlu jelaskan. Itu malaikat saja tidak dijelaskan, Nabi Nuh tidak dijelaskan. Fala tas'alni ma laysa laka bihi. Jangan kau tanya kepada aku yang kau tidak punya tentangnya, tentang masalah hikmah kenapa anakmu ditakdirkan kafir tenggelam. Dan ini penting bagi kita, ikhwan, karena ketika kita belajar takdir kita tahu ada hal-hal yang sudah Allah tetapkan, kenapa begini, kenapa begitu, otak kita tidak bakalan sampai. Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa harus ada Fir'aun? Ya. Kenapa harus ada kita di sini? Kenapa kita harus hidup? Kenapa harus ada langit? Kamu enggak tahu sudah, otak kamu enggak bakalan sampai. Kamu dia kalau tes IQ cuma 60 mau pikir gitu. Kecuali IQ-mu 500 boleh lah. IQ cuma 60 itu pun ditambah-tambahin. Jadi otak kita terbatas sehingga banyak hal yang Allah sembunyikan rahasia daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jelaskan. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya rahasia takdir akan dibuka kalau sudah di akhirat. Tapi Allah alam, tidak ada dalilnya juga. Cuma Ibnu Dzakhir menukil dalam Syarah Arba'in Nawawi bahwasanya dikatakan bahwasanya pada hari kiamat kelak rahasia-rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semuanya tertutup. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang musyrikin mulai bertanya, "Ahaula imanallahu alaihim min bainina?" Ya Allah, kenapa mereka yang dipilih jadi orang-orang beriman, diberikan risalah, jadi nabi, kenapa tidak kami? Kami kan maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab, teman-temannya lebih kaya, lebih terkenal, lebih nasabnya lebih tinggi. Kenapa mereka yang harus dipilih oleh Allah? Allah hanya menjawab, "Alaisa Allahu bi'alama bisyakirin?" Allah jawab dengan global, Allah tidak detail. Bukankah Allah lebih tahu mana yang lebih pandai untuk bersyukur? Sudah selesai itu jawabannya. Allah tidak jelaskan begini-begini. Otak mereka tidak sampai. Ini kalau kita biarkan ini, otak kita liar, kita akan timbul pertanyaan terus. Kenapa Nabi terakhir bukan orang Ceger misalnya? Banyak hal. Pertanyaan tidak akan pernah selesai. Ya. Serahkan kepada Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Siapa menjadi Nabi, Nabi terakhir siapa, itu urusan Tuhan. Ya, urusan Tuhan. Tugas antum ketika beriman dengan takdir, cuma intinya dua. Kalau kamu dapat musibah, bersabar, sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat kenikmatan, jangan sombong, sudah ditakdirkan. Banyak orang yang lebih pintar daripada kamu, tidak ditakdirkan kaya seperti kamu. Banyak orang punya sebab-sebab kebahagiaan, tidak bahagia seperti kamu. Sehingga orang tidak ujub ketika dapat kenikmatan, karena dia tahu sudah ditakdirkan. Ya. Dan dia tidak terlalu sedih ketika dia terkena musibah, karena dia tahu juga sudah ditakdirkan. Ya. Jadi banyak hal ya, maksudnya kita dapat kenikmatan di luar daripada nalar kita. Ada seorang menjadi orang yang berilmu padahal dia dari keluarga yang tidak ada kenal agama sama sekali. Contoh, ada seorang di Universitas Islam Madinah, dia S3 nulis buku tentang bantahan terhadap ateis, disertasinya tentang bantahan terhadap ateis. Bapaknya kafir, ibunya ateis, dari Swedia kalau enggak salah. Bagaimana Allah beri petunjuk kepada dia? Kalau kita pikir sebabnya bagaimana? Dia kecil tidak kenal agama, tahu-tahu
belajar di Madinah atau S2, S3, disertasinya membantah orang-orang apa? Ateis. Di luar daripada nalar kita. Dan banyak seperti itu. Jadi itu tujuan takdir, bukan untuk kita ingin tahu rahasia kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Fir'aun begini, kenapa begini. Kita bilang itu la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dikerjakan, disuruh mereka ditanya. Lihatlah Allah menegur Nabi Nuh. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau minta kepada aku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kau tidak ngerti wahai Nuh. Selesai. Tidak perlu dijelaskan. Pokoknya kau tidak ngerti ilmunya, enggak usah tanya-tanya. Enggak usah minta-minta seperti itu. Enggak usah minta anakmu kembali lagi. Enggak usah minta anakmu diselamatkan. Atau enggak usah minta anakmu diampuni di akhirat. Itu bukan urusanmu. Kau tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Paham? Paham tidak? Setelah ditegur, kata Allah juga berkata, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku menasihati engkau wahai Nuh agar engkau tidak menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang jangan tidak benar. Ini di luar ilmu, enggak usah kau apa ikuti. Baik, anak yang tenggelam tersebut kita sudah sebutkan namanya siapa? Yam atau Kan'an. Menurut mayoritas ahli tafsir, dia adalah anak kandung Nabi Nuh. Sebagian salaf seperti diriwayatkan Hasan al-Basri mengatakan itu anak zina. Itu anak zina. Makanya Allah mengatakan innahu laisa min ahlika. Dia bukan dari keluargamu. Mereka sebagian ada yang menafsirkan innahu laisa min ahlika, maksudnya dia bukan keluargamu sesungguhnya karena dia adalah anak zina. Istrimu berzina dengan laki-laki lain, lahirlah anakmu tersebut di dalam keluargamu sehingga dinisbahkan kepada engkau. Yam bin Nuh, padahal dia anak orang lain. Dan Nabi telah bersabda dalam aturan Islam, al waladu lil firash walil ahiri al hajar. Jadi dalam syariat Islam ada seorang pasang suami istri, misalnya nikah resmi sah, tahu-tahu istrinya berzina dengan orang lain, kemudian mengandung, kemudian punya anak. Ketika punya anak, bapak zinanya, bapak biologisnya, itu anak saya yang dicadangkan, itu anak saya. Dalam syariat dia tidak dianggap. Ya, hukuman bagi kamu ini anak bukan anakmu. Anak ini dinisbahkan kepada bapak resminya, paham? Misalnya, bapak resminya namanya Paijo. Terus punya istri namanya Juminten. Juminten berzina sama jangan Joko, kasihan Joko. Jangan. Sama ini aja. Paimen sudah. Oh, Paimen ya. Sama Paimen. Ini Juminten zina sama siapa? Paimen. Mungkin Paijo ngerti, tapi dia biarin aja. Dia maafkan istrinya. Kalau dia biarin aja. Dia tidak ini bukan anak saya. Kalau dia bilang ini bukan anak saya, terjadi mulaan, harus cerai. Tapi kalau dia diam-diam saja, ya sudah, dia maafkan istrinya. Tahu-tahu lahirlah Juminten punya anak. Anaknya mirip dengan siapa tadi? Paimen. Anaknya mirip dengan Paimen, wajahnya, hidungnya, warna kulitnya. Ini Paimen, fotokopinya Paimen. Tetapi dalam syariat tetap, misalnya anaknya namanya Joni, tetap aja Joni bin Paijo. Gak ada Joni bin apa? Paimen. Kecuali kalau Paijo bilang, oh itu bukan anak saya. Nah, kalau bukan anak saya, maka harus cerai. Menurut salah? Cerai. Ini hukum Islam. Rasulullah mengatakan, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Utbah bin Abi Waqqas berzina, dia musyrik, meninggal dalam kondisi kafir, dia berzina, kemudian anaknya dinisbahkan kepada bapak resmi. Baik, ini pendapat yang lama. Mereka mengatakan yang dinisbahkan kepada Nuh, tapi dia asalnya adalah anak zina. Makanya Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluarga wahai Nuh. Tapi pendapat ini lemah, menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena istri-istri Nabi tidak ada yang berzina. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya Allah menyebutkan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut berkhianat kepada suami mereka, tapi khianat tersebut bukan khianat zina, bukan. Khianat masih dalam agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khanatahuma." Kedua perempuan tersebut berkhianat kepada suami mereka, yaitu berkhianat kepada Nabi Lut, berkhianat kepada Nabi Nuh. Buktinya apa? Istri Nabi Lut dikatakan berkhianat kepada Nabi Lut, tapi dia tidak berzina. Karena dia berzina dengan siapa? Sementara kampungnya semua tidak suka perempuan. Kampungnya semuanya apa? Praktisi homoseksual. Paham?
Kalau gitu khianat dia terhadap suaminya Nabi Lut bukan dengan berzina kepada tetangganya, tetapi karena dia berkhianat dalam agama, dia menunjukkan kepada kaumnya yang praktis homoseksual bahwasanya Nabi Lut punya tamu-tamu yang sangat tampan. Kalau kalian mau homo, datang aja ke rumah suamiku. Itulah Allah mengatakan fakhanatahuma. Dia berkhianat kepada jadi bukan zina. Demikian juga istri Nabi Nuh dikatakan berkhianat kepada Nabi Nuh bukan karena dia berzina, tapi dia ikut-ikutan mengatakan suaminya gila. Wahai Nuh, engkau gila. Sebagaimana kaumnya mengatakan Nabi Nuh gila. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak ada istri Nabi yang berzina, tidak ada. Makanya turun firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami dalam satu peristiwa namanya Hadis Satu Ifit. Maka Allah bela Aisyah radhiyallahu anha, Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibin wal-tayyibuna lil-tayyibat. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, maksudnya wanita-wanita pezina untuk suami-suami pezina dan laki-laki pezina untuk istri-istri wanita-wanita pezina. Dan itu tidak berlaku pada Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bukan orang berzina, maka istrinya Aisyah bukan pezina. Baik, kita lanjutkan. Nabi Nuh ditegur, maka Nabi Nuh langsung sadar. Qala rabbi inni a'udzu bika, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau, an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau suatu perkara atau perkara-perkara, ma laysa li bihi, perkara-perkara di kemudian hari aku tidak punya ilmu. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau kau tidak ampuni aku dan kau tidak rahmati aku, maka kau termasuk orang-orang yang merugi. Ada beberapa ayat yang bisa kita ambil. Pertama, Nabi Nuh bersalah dan dia minta ampun. Dia minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di sini Nabi Nuh Alaihissalam, ya, ketika dia bertobat, dia mengumpulkan dua hal. Karena kita tahu cara tobat setelah meninggalkan dosa tersebut, cara tobat ada tiga. Kan? Cara tobat tiga. Pertama, al-ikhlas an-nidam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesali, an-nadam, menyesali masa lalu. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi. Bertekad tidak mengulangi. Tiga syarat ini terpenuhi kepada Nabi Nuh. Dia bertobat. Dia langsung tidak melakukannya. Dan dia kemudian berazam di kemudian hari untuk tidak melakukan kembali. Maka dia mengatakan, A'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Aku mohon kepada engkau untuk tidak lagi pernah minta permintaan seperti ini, aku tidak punya ilmu. Jadi dia bertekad selama-lamanya tidak bakalan minta lagi kalau enggak ada ilmunya. Jadi cara tobat diantaranya apa? Bertekad untuk tidak mengulangi. Jika orang bertobat, syarat ini tidak ada, maka percuma. Contoh di bulan Ramadan, dia tidak main judi. Bertobat nih, bertobat bulan Ramadan. Nanti kalau lebaran baru kita judi lagi. Ini tidak akan diterima. Misalnya minum khamar, Ramadan, alhamdulillah, kita berhenti lah. Nanti habis lebaran baru kita minum khamar lagi. Ini tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena dia sudah bertekad untuk mengulangi lagi. Dia diterima. Ya. Berhenti merokok, nanti aja bisa lebaran baru merokok. Berhenti nonton film, nanti bisa barang nonton film lagi. Ini tidak, namanya tidak bertobat. Tobat itu harus bertekad tidak mengulangi. Yang penting sudah bertekad, seandainya terjadi, itu urusan lain. Tapi ketika kamu bertobat, kamu harus bertekad, saya tidak bakalan mengulangi. Entah urusanmu terjatuh lagi, itu urusan belakangan. Yang penting kamu punya tekad, tidak akan mengulangi lagi. Allah Maha tahu tekadmu. Kapan tekadmu benar-benar jujur, tulus, Allah ampuni. Syarat berikut yang ketiga adalah an-nadam. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Makanya Nabi Nuh ini menyesal. Dia mengatakan, wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni aku, dia menyesal. Kau tidak rahmati aku, ya Allah, aku minal khasirin. Aku termasuk orang-orang yang merugi. Hingga syarat taubat terpenuhi, tiga syarat tersebut terpenuhi dalam doanya atau permohonan Nabi Nuh tersebut. Baik, di antara apa yang bisa kita ambil juga, bahwasanya permohonan kepada Allah, doa, bisa dalam bentuk salat, meminta. Bisa juga dalam bentuk pengkhabaran, tapi pengkhabaran tersebut mengandung permintaan. Maksudnya bagaimana? Permintaannya biasa. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, itu namanya minta langsung. Namanya insya, meminta. Terkadang doa tersebut bukan meminta, tapi mengkhabarkan. Tapi Allah tahu maksud kita. Contohnya seperti ini. Nabi Nuh tidak minta diampuni, tapi dia mengatakan,
Ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, tidak rahmati aku, aku tentu merugi. Ini pengkhabaran. Tapi pengkhabaran ini jelas Allah tahu Nabi Nuh minta apa? Minta ampun. Paham? Seperti Nabi Yunus AS ketika dalam perut ikan paus, dia mengatakan, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia tidak minta, tapi dia mengkhabarkan, ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, aku termasuk orang zalim. Selesai. Berarti dia minta apa? Minta ampun. Wah, maksud saya, ini memudahkan kita. Kita itu kalau minta kepada Allah mudah, yang penting minta. Kadang dengan khabar, kadang ya Allah aku ini. Kadang kita enggak perlu minta, tapi ya Allah saya begini. Oh, sudah tahu, berarti kita minta sesuatu. Tidak berbeda kalau kita minta sama raja, sama presiden, sama pejabat, ya harus susah tulisnya, mukadimahnya gini, terus gini, tengah-tengahnya gini, terus ini, macam-macam, bahasa baku, macam-macam. Kalau kita berdoa sama Allah, enggak perlu begitu. Sudah ungkapkan saja yang keluar mengalir dari hatimu. Ya. Yang penting kamu minta. Ya. Jadi mudah, mau pakai cara insya, mau cara dengan ikhbar, ya. Boleh. Makanya belajar bahasa Arab, ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini juga dalil, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kalau doa melanggar syariat tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kalau melanggar syariat, Nabi Nuh minta sesuatu, tapi melanggar syariat. Di antaranya dia minta, menurut sebagian ahli tafsir, Tahrir bin Ashur mengatakan dia minta agar anaknya diampuni di akhirat. Melanggar syariat atau tidak? Melanggar. Aturan Allah enggak boleh. Tidak boleh orang musyrik diampuni di akhirat. Dia minta, Allah tidak kabulkan. Jika kita sesuatu melanggar syariat, Allah tidak kabulkan. Atau kita minta sesuatu yang merubah tatanan sunnah al-kauniyah, sunnatullah, kita ingin rubah. Kalau mukjizat, okay, Allah kasih. Tapi kalau enggak, ya kita enggak boleh minta seperti namanya berlebih-lebihan dalam berdoa. Contoh kita berdoa, kita misalnya ada seorang, dia ingin punya anak, tapi dia enggak nikah. Dia bilang, ya Allah, saya jomblo, tapi saya ingin punya anak. Ya Allah. Ini enggak boleh, kamu... Ini kamu salah doanya. Kau yang nikah saja belum tentu punya anak. Kamu jomblo, ya Allah saya ingin punya anak. Gimana? Secara hati harus merubah apa? Aturan sunan kaunian. Ini enggak akan dikabulkan seperti ini. Enggak boleh namanya ta'adzim fi doa. Berlebih-lebih dalam apa? Berdoa. Tidak boleh. Minta sesuatu yang tidak daripada aturan Tuhan. Enggak boleh. Kata sebagian orang, ada orang berdua maksa. Ya Allah, kalau dia memang apa, jodohku, apa? Kalau dia baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Jika dia buruk untukku, jadikanlah dia baik untukku. Maksa. Maksa namanya. Jadi dia, bukan dia yang ngatur, dia bukan pilihan kepada Allah, dia maksa Allah untuk milih kemauannya. Baik, kita lanjutkan. Allah berkata, qila ya nuh bit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ba'ad. Difirmankan wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dari kapal tersebut. Selamat sejahtera dari kami, wa barakatin alayk, dan keberkahan kepadamu, wa ala umamin mimman ba'ad, dan juga keberkahan kepada umat-umat yang bersama denganmu di atas kapal. Wa umamun sanumatti'uhum, dan ada pula umat-umat yang akan kami beri kesenangan. Summa yamassuhum minna adabun alim, kemudian mereka akan mendapatkan, merasakan dari kami adab yang pedih. Maka Nabi Nuh turun dari kapal dengan keselamatan dan keberkahan. Firman Allah, ya Nuh hbit bi salamin minna, wahai Nuh, turunlah engkau dengan keselamatan dari kami. Keselamatan ini ada dua tafsir, ada yang mengatakan tahiyat, yaitu assalamualaikum wahai Nuh, turunlah. Allah menghormati apa, memuliakan Nabi Nuh dengan mengucapkan salam kepada Nabi Nuh, tahiyat. Ada yang mengatakan salam di sini maksudnya keselamatan secara bahasa, turunlah engkau dengan selamat, ya, tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi apa, kau turun dari kapal dengan apa, selamat. Selain dengan keselamatan, yang kedua, wa barakatin alaik, turunlah engkau dari kapal dengan penuh keberkahan. Keberkahan itu apa? Al khairul al kathir as sabit, kebaikan yang banyak yang menetap, itu namanya keberkahan. Berkah diambil dari barakal ba'ir, itu unta yang menderem, dia menetap, disebut dengan buruk, atau disebut al-birkah, yaitu
tempat muhtabasul ma, tempat air, air di satu tempat yang besar namanya birkah. Dikatakan birkah karena air yang banyak tertahan di situ. Maka berkah artinya kebaikan yang banyak yang menetap. Kita bilang, oh itu masya Allah, itu orang itu berkah. Kenapa berkah? Dia di mana-mana dia melakukan kebaikan. Ya. Makanya di antara doa di antara perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa, Allah telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Banyak ahli tafsir mengatakan Nabi Isa mu'alliman, dia menjadi guru dimanapun dia berada. Di rumah dia ngajar, di situ dia ngajar, di sini dia ngajar, sehingga dia menebarkan keberkahan di mana-mana. Jadi keberkahan itu maksudnya kebaikan. Alaika, keberkahan bagimu, wa ala ummi mimma ma'ak, dan juga kepada umat-umat yang bersamamu. Dan seluruh manusia, sebagaimana saya katakan kemarin, seluruh manusia, ya, keturunan Nabi Nuh. Makanya setelah itu Allah mengatakan ada orang-orang beriman yang kami berkahi, wa umamun sanumatihum, dan ada umat-umat yang lain juga, tapi beda. Yang pertama kami berkahi, yang kedua ada umat-umat juga yang merupakan keturunanmu, sanumatihum, kami akan berikan dia kesenangan duniawi, summa yamasuhum minna adabun alim, kemudian setelah itu kami akan adab. Ini modelnya. Jadi kata Allah, keturunanmu wahai Nuh akan ada dua model. Ada yang beriman, ada yang apa? Yang kafir. Yang beriman kami beri berkah, yang kafir kami akan berikan dunia. Setelah itu kami akan adab. Perhatikan di sini, Allah bedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Ketika Allah menyebutkan keturunan Nuh yang beriman, Allah tidak sebut tentang dunia. Allah tidak mengatakan kami menyenangkan mereka. Tapi ketika Allah sebutkan tentang orang kafir, Allah mengatakan wa umamun sanumat fi'um, sebagian umat yang kafir ini akan berikan kenikmatan. Menunjukkan bahwasanya rendahnya dunia, orang mukmin tidak boleh menjadikan dunia sebagai orientasinya. Dunia hanyalah sebagai sarana untuk meraih akhirat, bukan cita-citanya. Karena yang menjadikan dunia sebagai cita-cita utama itu orang kafir. Di antara bukti seseorang menjadikan dunia sebagai orientasinya, dunia tersebut membuat dia lalai beribadah. Itu namanya berarti dia dunia sebagai orientasinya. Di antara bukti dunia sebagai orientasinya, kalau dia sudah punya dunia, dia pelit. Dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Itu berarti memang dia memang carinya dunia. Dia carinya apa? Dunia. Maka jangan seperti orang kafir. Karena yang bersenang-senang dengan dunia itu orang kafir. Orang beriman, silakan bersenang-senang. Tapi dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Dari sini, para ulama mengatakan seluruh manusia yang ada sekarang, semuanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari tiga orang anaknya, Yam, Ham, dan Yafis. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan zurriyata man hamalna ma'anuh, sungguhnya Bani Israel itu, ketika Allah sebut dalam surat Bani Israel, zurriyata man hamalna ma'anuh, Bani Israel adalah keturunan dari orang-orang yang kami bawa di atas kapal Nabi Nuh. Seluruh Bani Israel keturunan Nabi Nuh dari Sam. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Safat, wa ja'alna zurriyatahu humul baqin, kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Jadi ketika banjir tersebut, semua, ada yang mengatakan banjir itu menyeluruh seluruh di atas muka bumi. Ini akhirnya di perdebatan. Mana buktinya bahwasanya banjir pernah terjadi di atas muka bumi? Tidak ada bekas-bekas apa namanya, barang-barang purbakala atau apa. Dalil yang menyatakan bahwasanya bumi semua tertutup dengan banjir Nabi Nuh juga tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau seandainya banjir menutupi seluruh bumi juga, bukan suatu yang mustahil. Allah keluarin, Allah masukin lagi, mudah bagi Allah. Seperti sekarang, karabatis sa'at wa syaqqal qamar, rembulan pernah terbelah. Hadisnya sahih, rembulan pernah terbelah. Kemudian nempel lagi. Orang bilang, mana buktinya rembulan tidak terbelah? Ada yang mengatakan, ada buktinya. Kalau terbelah harusnya begini. Allah mau kembalikan lagi seperti awal tanpa ada bekas, itu bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Apalagi kalau ada bekasnya. Apalagi kalau ada bekasnya. Ya. Tapi intinya tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya bumi seluruhnya ditenggelamkan oleh banjir. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, memang manusia cuma itu-itu aja waktu itu. Belum ada. Di Ceger belum ada. Di Bambu Apus belum ada. Di Papua belum ada. Manusia masih begitu. Karena bumi luas, baru keturunan Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 kurun. Baru 10 apa? Generasi. Jadi memang seluruh manusia binasa ketika itu. Karena memang cuma ada kaum apa? Kaum Nuh. Semuanya binasa. Yang tersisa cuma yang di atas kapal. Nuh dan anak-anaknya. Yang beriman bersama Nabi Nuh banyak orang.
Anaknya Nabi Nuh 3. Kemudian ada sekitar puluhan orang lagi yang selain anak-anaknya Nabi Nuh. Tetapi yang lainnya itu semuanya generasinya terputus. Makanya Allah mengatakan, waja'alna zurriyatahu, kami jadikan keturunan Nuh humul baqin, itulah yang tersisa. Jadi kita semua keturunan Nabi Nuh. Dan kita juga sekaligus seluruhnya keturunan Nabi Adam. Maka dikatakanlah Nabi Adam Abul Bashar, nenek moyang manusia, dan Nabi Nuh Abul Bashar Asani, nenek moyang yang kedua. Anak Nabi Nuh apa? Yam, Sam, Ham, Yakub. Kalau Sam ini orang-orang Arab, orang-orang apa? Eropa juga, Arab, Eropa sama apa namanya? Bani Israel. Kalau Ham ini yang berkulit gelap, Afrika, Sudan, macam-macam. Yakub ini yang Cina-Cina, Ya'juj Ma'juj. Sama Indonesia. Ini moyangnya kembali kepada siapa? Yasin. Itu perkataan ahli sejarah. Wallahu alam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah jelaskan, anak-anakmu ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir kasih kami kasih kenikmatan, terus kami binasakan. Itu di akhir ayat Allah mengatakan, di akhir kisah Nabi Nuh dalam surat itu, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaih. Ini adalah termasuk dari kabar gaib yang kami beritakan kepada engkau wahai Muhammad. Makun tata alamuha. Engkau sebelumnya tidak pernah tahu kisah ini. Nabi Muhammad tidak pernah baca-baca buku. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan tidak ada perpustakaan di Mekah ketika itu. Ya. Dari mana? Dia tidak pernah dengar cerita tersebut. Tidak ada orang ahlul kitab. Tidak ada Yahudi Nasrani yang hidup di kota Mekah. Sehingga tidak ada informasi tersebut. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya. Kemudian, makun tata alamuha. Kau dulu tidak pernah tahu kisah ini wahai Muhammad. Wala qaumuka min qabli hadza, bahkan kaummu, kaum Quraisy yang ada di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utsman bin Syaibah, semuanya teman-temanmu itu semua, Nadhr bin Harith, semua orang-orang Quraisy, satu kampungmu tidak pernah tahu tentang kisah Nabi Nuh. Jangankan kamu, jadi Allah ini sebagai bentuk mukjizat, jangankan kamu yang satu orang, mereka yang ratusan orang tidak ada yang tahu. Kalau begitu cerita Nabi Nuh itu wahyu dari Tuhan. Kalau gitu wahyu dari Tuhan, bukan Nabi Muhammad ngarang. Buktinya kamu tidak pernah dengar sebelumnya tentang kisah Nabi Nuh, dan orang-orang di kota Mekah juga tidak pernah ada yang tahu, padahal mereka jumlahnya banyak. Fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah menceritakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tasbih, sebagai hiburan, pelipur lara. Karena yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW mirip dengan yang dialami Nabi Nuh. Sama-sama dimusuhi oleh kaumnya. Sama-sama diejek oleh kaumnya. Sama-sama ada kerabat yang kafir. Ada Abu Lahab, kerabatnya Nabi. Abu Talib, kerabatnya Nabi. Ini anaknya Nabi Nuh. Ya. Jadi sama-sama dihina, sama-sama diejek. Sama-sama pengikutnya sedikit. Bahkan Nuh lebih panjang ceritanya, 950 tahun. Nabi Muhammad cuma di Mekah 13 tahun. Maka Allah mengatakan, fasbir, bersabarlah engkau, lihatlah kisah Nabi Nuh, innal aqibata lil muttaqin, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Ini dalil bahwasanya di antara apa namanya, perbuatan yang paling menunjukkan ketakwaan seseorang adalah sabar. Karena Allah mengungkap sabar dengan takwa, dan ini datang dalam banyak ayat. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah tidak mengatakan bersabarlah sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bersabar, tidak. Tapi Allah menggunakan orang bersabar dengan bertakwa. Jadi Allah mengungkapkan takwa dengan sabar. Sehingga ketika takwa diungkap dengan sabar, Allah tidak mengatakan fattaqillah innal aqibata lil muttaqin. Bertakwalah kepada Allah sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Tapi Allah mengatakan bersabarlah. Jadi Allah mengungkapkan takwa dengan apa? Dengan sabar. Menunjukkan bukti paling nyata seorang bertakwa adalah sabar. Bukti paling nyata adalah sabar. Dan ini banyak dalam Al-Quran, Allah menggunakan takwa dengan sabar. Contohnya seperti kata Allah, wa'mun ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhlah keluargamu salat dan bersabarlah. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Contoh lagi, waqala Musa ya qaumi ista'inu billahi wasbiru innal ardu lillahi innal ardu lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi
wal aqibatu lil muttaqin. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bersabarlah. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi, kalau orang tanya, Ustaz, takwa itu apa? Takwa maknanya adalah meninggalkan kemaksiatan, melakukan ketaatan. Di antara aplikasi yang benar-benar nyata adalah sabar. Ya, kalau orang sabar ya, orang bertakwa. Enggak sabar ya, ketakwaannya dipertanyakan. Baik, demikian saja itu yang bisa kita sampaikan tentang kisah Nabi Nuh. Insyaallah selanjutnya kisah Nabi Hud nanti lain waktu setelah apa? Lebaran insyaallah taala. Kapannya wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.